Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lisus, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting setiap harinya. Dan informasi yang pertama di sini dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting yang membagikan foto kebahagiaannya bersama keluarga tercinta. Dan di sini Ayu Ting Ting menuliskan, "Gis 8 tahun birthday party, dari tahun ke tahun aku sekeluarga pasti selalu pakai kostum dari Hulk Kostum. Jahitannya nggak perlu diragukan lagi, bahannya nyaman dipakai dan bisa request sesuai tema. Thank you Hulk Kostum." Dan inilah gambaran kostum yang digunakan oleh Ayu Ting Ting dan keluarga saat Bilqis berulang tahun kemarin. Semuanya sangat indah dan juga pas di badan. Mimin doakan semoga Bilqis sehat selalu dan semoga selalu diberikan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Berita selanjutnya di sini ada status terbaru juga nih dari Ayu Ting Ting, yang mana di sini Ayu Ting Ting membagikan foto indahnya, autentiknya kepada kita semua melalui laman Instagram pribadinya. Guys, Mike, begitu tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya, dan terlihat di sana ada foto-foto kebersamaannya bersama keluarga besar dari Kontes Dangdut Indonesia atau KDI. Foto autentiknya bersama sahabat-sahabat ada Danang, Fasya, Ungu, Cakrakan, dan juga Ivan Gunawan serta Bunda Iis Dahlia yang sangat autentik dan juga cantik di acara Kontes Dangdut Indonesia 2022 semalam. Dan inilah status terbaru dari Ayu Ting Ting hari ini yang selalu bahagia. Dan status tersebut dikomentari oleh Ai Igun, "Last night was spectacular. Kenapa ya Ai, akhir-akhir ini warna fotonya banyak model begini?" Dan salah satu sahabat nih yang bertanya, "Kenapa fotonya katanya warnanya seperti ini terus?" Ai Titi kan sekarang lagi demen-demen banget ya nih sama BTS Jupi ya. Dan Ai Titi pastinya ikut nih gaya Jupi yang semakin keren pemirsa. Dan di sini juga Ayu Ting Ting menuliskan sesuatu yang terbaru nih di akun Instagram pribadinya lagi nih. Wah, banyak status baru nih di akun Instagram Ayu Ting Ting hari ini. Untuk live on camera, aku percayakan kepada kamaror.id, vendor live streaming yang canggih banget. Saja jika hasil foto dan juga videonya sangat menakjubkan nih, putih, bersih, dan pastinya canggih banget. Bagi sahabat semua nih yang ingin birthday party kayak Ikis dan ingin mendapatkan hasil kamera yang memuaskan, langsung aja ke Vento Kamera. Langsung aja pesannya samaan kayak Ayu Ting Ting di kamaro.id, pastinya mendapatkan hasil yang memuaskan. Terus status terbaru dari Ayu Ting Ting hari ini, dan di sini juga Mimin akan memberikan informasi nih mengenai schedule Ayu Ting Ting hari ini. Padat merayap pemirsa, alhamdulillah ya, rezeki Ayu dan selalu berusaha menjadi lebih baik. Dan inilah jadwal terbaru Ayu Ting Ting hari ini, 11 Januari 2022, jam 9:00 Ayu Ting Ting hadir di Bercanda Pagi. Bercanda Pagi tampil dan hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadwal kedua, Ayu Ting Ting akan hadir di Brownies TV jam 12:30 waktu Indonesia Barat. Dan malam nanti Ayu Ting Ting juga akan hadir di Laporpa jam 21:30 waktu Indonesia Barat. Sahabat semua, jangan lupa saksikan Ayu Ting Ting hari ini ada di 3 acara, Bercanda Pagi, Brownies, dan juga Laporpa. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Bercanda Pagi Trans 7. Kita lagi ngobrol-ngobrol nih bersama Andre Taulani dan juga sahabat Ayu Ting Ting yang tercantik, lucu, dan juga pastinya menggemaskan. Yang sabar ya Bu Ayu, tahun depan udah ada kan ya. Tahun 2022 ini Ayu Ting Ting insya Allah sudah mendapatkan jodohnya nih, sudah menunggu katanya. Oke, sahabat semua, selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini dan status-status terbarunya. Bagi sahabat semua, jangan lupa selalu dukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bakso, sumpah ibu juga lagi makan tuh. Apa? Lembut banget. Kuahnya sedap banget. Gila, sambalnya mantep banget, guys. Ini wajib coba nih. Bakso cuan. Iya. Rik, kalau mau pada beli gimana? Kuahnya bening juga enak. Ada di Rene Square. Deretan Sudirman Park. Pokoknya bulat, kalian wajib banget coba nih. Bakso stylish gue. Parah. Ada yang jual tape uli, jual bakso, gila sukses semua. Amin. Amin. Kita lagi jualan donat. Rik, sumpah ini enak banget, Rik. Benar, sumpah. Ini enggak pakai sambal, kuahnya juga enak banget. Sambalnya enak banget. Ini sumpah. Dan ini baksonya bisa pakai kue tiao, bisa juga pakai bihun ya, Rik? Iya. Ini gila. Ada mie kuning juga. Ada dagingnya juga, guys. Jadi bukan tetelan loh daging. Ini aku mau nyobain yang pakai kue tiao. Ibu bihun tuh tadi. Ibu bihun. Gila, ini enak banget. Panas-panas, guys. Gila. Sambalnya mantep kan? Sambalnya mantep banget. Kalau lo langsung berakhir, Bapak tanya. Paling kebedesan. Kirim dong, Rik, ke rumah, Rik. Iya. Ayo, jangan di sini dong. Iyalah, boleh. Soalnya biar kapan mau biar terakhir nanti buat hajatan. Aku mau gerobaknya berarti ya. Iya. Boleh separuh aja. Guys, ini masih order nih. Enak banget. Bakso cuan ini enak banget. Enggak apa-apa. 100 porsi nih. Iya. Nah, itu sih harganya kan. Iyalah, iya dong. Online kita juga bisa kasih ucapan buat yang ulang tahun langsung. Udah gitu harganya juga terjangkau banget, dan pastinya slot fotonya juga banyak banget, jadi kita bisa taruh galeri foto sebanyak mungkin, guys. Dan untuk kehadiran tamu jadi lebih rapi, dibantu juga dengan fitur barcode yang ada di kondanganku.online. Jadi nih ya, mempermudah proses check-in, jadi tamu juga gak nunggu lama.